Saya rasa itu keputusan mereka dan saya rasa mereka nak berikan satu peluang untuk Perdana Menteri membuat keputusan tentang hala tuju. Sama ada nak itu apa ni lembaga pengarah dulu yang dilantik oleh kerajaan lama ataupun nak diteruskan ataupun yang baru. Saya rasa itulah sesuatu keputusan yang saya rasa bijaksana untuk memberikan pilihan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.